Teman-teman, di depan kita saat ini ada 4,4 kilo trafo. Berapa tembaga yang bisa kita hasilkan dari 4,4 kilo trafo ini? Simak video ini sampai selesai ya. Yo. Teman-teman, ini merupakan trafo dari Voltage Regulator atau stabilizer listrik. Ini kita beli dengan harga 15.000. Itu apakah kemahalan atau kemurahan, sehingga nanti kita bisa menentukan harga standarnya itu berapa setelah kita melihat tembaganya itu menghasilkan seberapa. Yuk, langsung akan kita teteli. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah penetelan 4,4 trafo ini. Coba akan kita timbang komposisi tembaganya berapa, besinya berapa, supaya kita bisa mengetahui nilai per kilonya itu kita beli berapa. 657 gram. Ini kalau kita asumsikan tembaga 100.000 berarti 65.000. Besinya 3,7 kilo ini. Alhamdulillah telah kita total untuk tembaganya 650 gram. Dari 4,4 kilo trafo kita mendapatkan tembaga 650 gram. Kalau kita kalikan 100.000 ya 65.000. Kemudian besinya 3.750 gram. Kalau kita kalikan 5.000 ya berarti 18.750. Totalnya sebanyak ini 83.000. Kalau kita bagi 4,4 kilo maka jatuhnya 19.000. Maka harga aman kita membeli adalah 15.000 ke bawah. Kalau dapat ya 10.000, po 12.000, tapi ya maksimal 15.000 itu tadi. Tapi ya cukup mepet sih kalau 15.000 seperti saya itu tadi. Oke teman-teman, demikian review trafo bekas. Ternyata harga beli aman itu adalah 15.000 ke bawah. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.